Satu batalion prajurit Angkatan Bersenjata Mali hari Senin waktu setempat mulai menjalani pelatihan militer di bawah arahan instruktur militer dari Uni Eropa. Mereka dijadwalkan akan menjalani pelatihan intensif selama 10 minggu. Daredevil European menjadi instruktur pelatihan militer bagi prajurit Angkatan Bersenjata Mali. Pelatihan berlangsung di basis militer Koulikoro yang terletak tidak jauh dari ibu kota Mali, Bamako. Meski antusias, berdasarkan pengalaman sebelumnya, disiplin yang lemah menyebabkan para prajurit Mali gagal membendung gerilyawan Mali Utara yang berujung dengan kudeta. Misi Uni Eropa memberikan pelatihan kepada prajurit Angkatan Bersenjata Mali adalah untuk melindungi wilayah Mali dan sebagai pembelajaran kenegaraan untuk taat hukum. 22 negara anggota Uni Eropa berpartisipasi dalam pelatihan militer ini dengan menerjunkan lebih dari 250 personel. Pasukan pertahanan Prancis dan Mali kini tengah berusaha merebut wilayah utara Mali yang telah dikuasai oleh kaum gerilyawan Mali Utara.